Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan saya di channelnya Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya. Dan video kali ini saya akan sharing beberapa aneka jajanan anak-anak yang ada di warung sembako saya. Dan ini requestnya Mbak Siti Makia dari Wonosobo atau Bondowoso ya. Maaf ya Mbak Siti ya kalau salah menyebutkan tempat tinggalnya Mbak Siti, saya lupa ya. Nah, aku udah sepuh, sudah berkurang daya ingatnya ya. Semoga bermanfaat video ini ya Mbak Siti Pak ya. Dan untuk teman-teman semua yang memulai usaha sembako ya, semoga menginspirasi ya jajanan ini untuk teman-teman menyediakan juga di warung sembakonya ya. Selamat mengikuti. Baiklah teman-teman ya, kita review lagi jajanan anak-anak yang ada di warung sembako saya ya. Ini requestnya saudara saya Mbak Siti Makia yang ada di Wonosobo, kalau enggak di mana sih? Lupa, pokoknya di sana ya. Wonosobo atau mana ya? Lupa. Pokoknya Mbak Siti Makia ya. Selamat mengikuti ya teman-teman semuanya. Nah, ini pertama di sini kita ada punya snack kitela ya. Kitela seperti ini. Keripik singkong ya, harganya ini Rp2.000. Ada ini snack Garuda ya, Crunch Okron, ini harganya Rp8.000. ada lagi apa nih, kacang kulit ya, kacang kulit ini Rp12.000-an, ini juga sama Rp12.000 ya. Terus ke bawahnya ada kacang kulit yang berapa gram ini? Ini kacang kulit yang 6.000-an ya. Dan ada lagi di sini snack Ciki Taro ya. Ciki Taro ini 2.000. Ke bawah lagi ada kitela lagi ya, karena nggak muat tadi di atas itu. Ada snack Citato ini 2.000 juga. Ini taro juga. Dan ini ada sereal Simba ya. Gary Ring ya. Ini 2.000-an seperti ini. Kesininya iya sama ini rak ini Gary semua ya, Gary Ring ya 2.000-an. Nah, kesini ya, terus satu lagi di sini ada tik ya, ini 2.000-an juga ya. Ini ada plus paus sambalnya ya. Nah, ini snack Mexicron ya, ini 2.000-an. Dan ada ini tempres ya, ini 2.000-an juga. Ke bawahnya ada Astor Mini ya, Astor Mini seperti ini 2.000-an. Ada lagi snack ini ya, Citato Light 2.000-an juga ya. Ada ini Nabati Sip 2.000. Ada Choco Chip Simba ya, ini 2.000-an juga. Nah, ini ada Giri Serial Bantal ya, 2.000-an juga. Rasa coklat ya kalau yang ini ya. Kalau yang bawah itu rasa apa tuh, ini rasa keju. Nggak pernah makan, nggak tahu rasanya. Pokoknya seperti ini ya, ini 2.000-an juga ya. Ini Ciki Taro juga 2.000-an. Ada lagi ini Rosta 2.000, yang ini Okonnya 2.000-an ya. Nah, ini temennya yang tadi Gary ya, Gary keju. Dan ini ada Ciki Z ya, ini 1.000-an ya. Ada lagi di sini di bawahnya Ciki Twist ya, ini 1.000-an jatuh. Ini 1.000-an ya, seperti ini murah meriah jajanan anak-anak ya. Snack-snack ringan seperti itu. Untuk memudahkan anak-anak mengambil ya, kita tadi udah potongin sebagian ini yang di atas ini buat apa namanya. Nah, ini ada juga yang digantung ya, seperti tadi ada taro, ada okron juga dari Garuda ya, ada ini juga dari Garuda ya, ini yang orange potato ya. Dan ini ada juga kayak tadi ketela ya, seperti itu. Itu tadi yang dirak itu supaya memudahkan untuk, ini yang digantungnya ya, memudahkan memilih-milih, melihat-lihat ya, untuk sampel juga. Nah, ada ini juga Rosta ya, ini Rosta 2.000-an. Ada ini kacang mayasi IES. IES mayasi ya, ini ada 3 rasa ya. Ada yang pedas, ada juga yang original ya. Tuh, ini ada uangnya nih, berhadiah uang nih, tapi saya nggak pernah dapet. Ngapusi. Nah, ini enak sekali ya kacang mayasi ini ya, sekali gigit nyes. Nah, itu ya. Terus kesininya nih ada Ciki Jet, ada juga katom 1.000.
Ada ini kacang telur ya. Ada tik-tak ya, ini seribuan juga. Ada ini sukro kacang kribo. Ini ciki twist ya, ciki twist. Dan kesininya ada snack crispy tuh. Ini yang seribuan ya, ini seribuan. Ini kesininya Malkis tuh. Malkis seperti itu. Iya boleh. Nih crispy-nya seribu ini. Biskuitnya seribuan ya. Ayo sini Faya. Udah itu aja. Udah kan jajannya masih di kantong. Apaan deh? Apaan? Mie apa? Mie apa tuh? Mie apa sih namanya? Ayam geprek. Spaghetti. Spaghetti ada. Yang spaghetti. Dua bu. Dua. Ntar ambil dulu ke dalam. Udah saya udah. Kamu jajannya masih kan? Kemarin juga masih. Jatuh. Benerin saya. Benerin. Ada juga produknya dua kelinci ya, ada tik-tak, ada kacang juga ya, ada ini dari Garuda juga ya, seperti ini ciki-ciki snacknya ya, ada crispy juga yang seribuan, ada pilus apa? Rasa sapi panggang ya, ada kacang katom yang manis ya, ada juga yang pedas nih yang merah seperti ini ya. Lanjut ada permen Kojek, permen lollipop ya, seperti ini yang digantung-gantung ya. Ini dari Milkita juga ada ya, dari Blaster, apa namanya, Blaster ya kalau nggak salah nih. Ini kita jual Rp500 saja nih teman-teman, lumayan laris ya, anak-anak pada suka. Ini jadi gelap sih gambarnya, maaf ya, kameranya jadi ngeblank. Ini ada juga di sini ya, di bawah ini ya, ada Momogi. Momogi coklat, ada momogi keju, momogi apalagi nih, keju sama jagung bakar ya. Nah ini ada lagi permen ya, permen lidi seperti ini. Ini jualnya seribuan ya, ini memikat anak-anak juga ya. Tuh ngolok anak-anak kayak begini, lucu banget kan gambarnya ya. Ini laku juga nih teman-teman. Dan ini ada good time ya, ini seribuan saja. Ada ini Ovaltine, Ovaltine ini 2000-an. Ada lagi nih permennya ya. Seperti ini 2000-an. Ada ini juga Nabati A, ini segope saja. Ada yang panjangnya ya tuh, ini lebih panjang 1000-an ya. Ada lagi di sini Better. Ini Better yang 1000 ya. Yang ini isinya 3, ini 2000-an, maaf, 2000-an. Ada Gary ya, Gary seperti ini, Gary Salut 2000. Ada juga ini ya, tuh trik ya, ini laku banget nih kayak gini nih, snack seperti ini ada banyak rasanya ya. Oh, ada lagi kesini permen kacamata nih, seperti ini nih, cuman 500 aja ya, murah meriah. Ini ada pulo blasto, ini 1000-an. Ada Nextar, ini Nextar ini 2000-an ya. Ada ini Golden Mari, ini 2000-an. Lalu ada permen juga seperti ini ya. Ini kayak permen caca, dalamnya ini 1000-an. Ada Wafer Gary ya, ini gopean. Ini hazelnut sama coklat nih, rasanya beda. Ada ini juga Gary sama tadi ya. Ada ini apa, Kalpa ya, biskuit Kalpa ini 2000. Ada ini Dilan nih, snack Dilan nih 2000-an juga. Ada ini apa tuh, sari gandum 2000-an. Ada ini Coko Coco ya, coklat Coco ini 1000-an juga. Ada ini coki-coki stick ya, ini 2000-an ya teman-teman tuh. Ini laku juga nih, biskuit dicelupin ke coklat gitu. Nah ada lagi di sini superstar seperti ini ya, ini saya jual 2000-an. Ada juga beng-beng ya, beng-bengnya tuh kayak gini 2000 ya, ini kemasannya besar. Store single ya, ini 1000-an. Ada ini coklat toast, ini yang 500 ya.
Ini juga pulaunya 500. Juga banyak rasanya nih pulaunya ya. Ada selai olay 1000-an. Ada ini permen Yupi pizza seperti ini 1000-an ya, ada dua rasa tuh. Ada giri ini 1000 juga. Ini ada nektar rasa nanas ya. Ini 2000-an. Ada Ciki Balls kayak gini, gopean. Apa kan? Es apa? Jadi udah jajannya. Itu berapa? 1000. Gopean ya? Iya. Bisa ambilnya. Sini ibu ambilin. Udah. Oh udah. Iya kesenangan anak-anak. Udah. Nah ini di sini ada makaroni ya seperti ini, keripik-keripik. Ini 1000-an, kalau ini 500 rupiahan. Kesininya tuh ada roti ya, roti tawar, roti biasalah seperti itu yang orang titip-titip ya. Kebanyakan sih 2000-an ya, kalau yang ini ada harganya beda-beda. Ada yang 4000, ada yang 8, ada yang 7000, ada yang 10000 juga ya. Bawahnya roti 2000-an. Dan ini kuaci, kuaci masih 500-an ya, ini yang kemasan kecil. Ini ada ini nih apa, permen marshmallow 1000-an ya. Dan ini permen caca, tinggalin. Ini permen caca 500-an, ini juga 500. Kalau ini 1000-1000-an. Ini basreng ya, keripik basreng. Ini ada permen-permen ya. Ini permen Golia, permen kaki, permen bubble gitu, Yosan, permen karet ya. Ada kiss me kiss you, permen kiss, permen tolak angin. Ada permen coklat bola ya. Permen Yupi juga. Nah seperti itu ya. Ada yang semalam saya update itu. Permen cabe-cabean juga nih. Cabe beneran, ini cabenya cuman 1000 ya, murah. Cabe lagi mahal padahal ya. Ini Pak bagus warnanya tuh, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Ini masih mentah cabenya kalau yang ini tuh. Ini permen pelangi ya, bagus. Ada sosis, ada permen karet. Ini ada kue titipan abang-abang. Nah ini ada Kinder Joy ya, Kinder Joy KW. Ini murah meriah, 1000-an saja. Nah ada lagi di sini permen nih, permennya lucu-lucu ya, bentuknya seperti ya. Ini tuh. Nah ini juga permen juga, tuh cantik kan warnanya tuh. Nah, dan ini juga permen juga. Nih, marshmallow ini ya. Marshmallow ini. Ya ada sereal juga ya, yang coklatnya ini 2000-an kita jualnya. Ada lagi yang stroberinya nih kayak ini ya tuh, seperti ini sereal 2-in-1 rasa stroberi. Ada lagi ini coklatos ya, coklatos roll yang keju sama coklat. Lalu ada di sini wafer coklatos nih yang kita jual 2000-an ya seperti itu. Ada lagi ini tuh nabati 2000. Ada wapelo juga, wapelo ini 2000-an ya. Nabati coklat sama nabati keju ya. Ada ini biskuit, ini 3000 satunya. Ada ini wafer coklatos, ini yang 1000-an. Ini nabati coklatnya. Ini biskuit juga 2000-an ya, dari Indomarko kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar ya. Ada ini juga Mari Regal, ini 1000-an ya. Banyak yang cari juga untuk anak bayi katanya gitu ya. Lalu kesini ada waffle dari Tenggo, ini walut ya, biskuit wafer dari Tenggo. Ada lagi ini madu ya, madu rasa-rasa ya, banyak suka juga anak-anak nih. Seperti ini tuh madu stick ya, madu stick ini 1000-an jualnya nih. Lalu kesini ada mesis ya, mesis kecil seperti ini ya. Produknya Garuda ini laris juga ya. Ini 500 satunya. Ada coklat seperti ini, kita jual 1000-an ya. Lebih enak lagi taruh di dalam kulkas nih, biar beku ya. Kesininya ada donat.
donat Gary ya, seperti ini masih gopean saja. Ada permen Yupi, Yupi kecil, Yupi baby bird. Ada Yupi ini juga ya, Yupi Pluticola. Rp500 saja. Dan ini jelly, permen jelly. Ini banyak banget rasa permen-permen ya. Ini banyak warnanya ya. Ini 500-an. Terusnya lagi ada Choco Pie. Choco Pie ini 2000 ya. Lalu tadi ini ya, kejunya seperti ini ya. Oh, Arden, ini ada Ardena juga tuh. Ada ini dari Lotte ya. Topo. Enak nih biskuitnya ya. Topo, ada lagi apa tuh? Coklatos ya, coklatos 1000. Ada coklat, ada keju, ada yang apa namanya lagi, satu lagi tuh. Yang hitam tuh. Nah, ini nih dia nih. Nah, seperti ini tuh, coklat dark ya, coklat hitam. Oh, ada lagi ini Gary ya, Gary coklat dalamnya. Pasta coklat seperti itu ya. Nah, ini gantungan-gantungan sebagian. Nah, seperti ini wafer-wafer Rp1.000 ya, murah meriah tapi banyak yang suka juga. Nah, ini untuk minumannya ya. Ini ada susu Indomilk Kids yang botol, ada juga yang kotak, ada juga yang Ultra Mil ya, kecil sama 200 ml. Sama ini juga ada dari Chocolatos juga minuman Ultra juga ya, seperti itu. Ada Chimori juga ya, ini yang untuk minumannya ya teman-teman. Ini saya sediakan di sini ada 7 kurma, ada berbrand, ada kopi signature juga, ada kopi ko ya, ada kopi seruput, ada lagi Indomilk botolan seperti itu ya, yang dinginnya ini. Ke bawahnya ada Yusi, ada Kerating Deng juga, ada Good Day, ada Chimori ya, Chimori yang botol seperti itu, ada 7 kurma juga. Ke bawahnya ada teh botol. Teh botol, larutan anak, larutan dewasa, ada cingku, ada cap panda ya. Ada juga bintang zero, ada Pocari Sweet yang kaleng. Ke bawahnya ada lagi yang botol ya, Pocari Sweet sama Isoplus. Floridina kayak gitu ya, Milku. Terusnya apa? Palpi Orange. Ke bawahnya lagi ini teh pucuk sama Mijon, seperti pantakola di dalam ya. Nah, seperti itu. Di sini satu lagi kulkasnya, ini isinya air putih yang besar ya, yang 1500 ml saya dinginkan juga. Ini ada granita, ada susu kedelai, ada teh Rio gitu, ada torpedo, ada Fanter juga, ada yang kopi nongkrong, kopi cup gitu ya. Granita seperti itu, ini jajanan anak-anak juga nih, kesukaan anak-anak dan dewasa ya, minuman seperti ini. Kalau pas lagi panas tuh seru banget ya, jualan minuman seperti ini ya, laris manis gitu. Ada Presti, ada teh gelas besar, ada yang kecil juga, ada yang esteler ya, ada ini juga nih sari degan katanya ya. Dan ada air gelasan, air mineral ya, seperti itu. Lalu yang ini ya, kulkas yang ini ada susu Ultra, ada yang bigola kecil, ada Sprite yang kecil ya, ini yang jualan 3000-an, Sprite pantakola itu. Ada Chimori juga yang 10.000, yang sekuis ya. Ke bawahnya ini susu-susuan ya, susu beneran. Ada Indomilk, ada Ultramilk, ada juga Chimori ya, seperti itu. Ini Chimori kecil sekarang 3500 ya. Chimori pun naik harganya nih teman-teman. Nah, ke bawahnya susu Ultramilk ya, Chocolatos, Chimori coklat dan lain-lainnya. Ada Hidro Koko juga nih, kita jual 7000-an. Ada teh kotak, susu Ultra, ke bawahnya itu air mineral botol yang 600 ml ya. Kita jual di sini 3000-an rata. Nah, seperti itu ya minumannya. Ada lagi permen Yupi ya. Bukan Yupi, ini kayak marshmallow gitu ya. Ini gopean saja. Ini lucu-lucu ya bentuknya. Ada sekarung nih teman-teman nih, lumayan laris soalnya ya. Ke sini biasa ya mainan abang-abang yang nitip. Ada cupai, cupai ini 1000-an sekarang ya. Cupa sama ini yang cupa singkong hijau. Ini 1000-an. Ini ada katom Garuda yang 2000.
sama ini yang sukro ya, dari dua kelinci kalau nggak salah. Ini juga 2000-an. Nah seperti itu ya teman-teman, updatean saya kali ini tentang jajanan anak-anak di warung sembako saya. Terima kasih ya Mbak Siti sudah memberikan ide kontennya, semoga bermanfaat ya, dan ada inspirasi untuk jajanan anak-anaknya ya di warungnya Mbak Siti Maki ya, ataupun di warung teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung saya, sudah mensupport saya ya, terima kasih banyak. Semoga yang saya buat ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mau buka usaha sembako ya. Dan inilah jajanan anak-anak yang terlaris di warung sembako saya ya. Semoga bermanfaat ya semuanya ya. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Terima kasih ya sudah mendukung, sudah mensupport saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dimudahkan dalam beraktivitas, dalam mencari rezekinya ya. Diberikan kesehatan semuanya teman-teman ya. Selamat. Dan tetap semangat ya menjalani hari-harinya. Saling mendoakan deh kita ya, saling mensupport aja. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.